Kita ingin memperingati hari lahirnya Pancasila melalui atraksi dari pesawat udara milik Federasi Aerosport Indonesia yang dibina oleh Angkatan Udara. Harapannya adalah yang pertama, membangkitkan minat kedirgantaraan di masyarakat Kota Jember. Kemudian yang kedua, harapannya adalah ikut membangkitkan lagi cita baik dari Kabupaten Jember untuk meningkatkan wisata. Karena daerah Jember ini dengan hutan, pantai, gunung, sungai, itu sangat indah dilihat dari udara. Karena itu kami hadirkan ke sini sebanyak 20 pesawat. Ada pesawat bermotor, pesawat trike, para motor dan para trike. Ini semua bisa digunakan untuk melihat Jember dari udara. Harapan untuk bandara ini tentunya kami menghidupkan kembali karena kemarin cukup lumayan istirahat, tapi bandara ini tetap beroperasi untuk melayani pesawat-pesawat pribadi. Sering terjadi tiap bulan ada pesawat mampir ke sini untuk landing di Jember. Dan ini insya Allah bulan Juni ini, pertengahan Juni kami akan mulai untuk pesawat penumpang kita mulai lagi. Dan kami dari Pemkab mensupport, membantu untuk bagaimana okupansi bisa tetap naik, bertahan, dan maskapai tertarik untuk singgah di Kabupaten Jember ini. Dan ke depan tahun 2022 kami akan panjangkan runway kita dan bisa pesawat bisa dari Jakarta Jember Denpasar bisa kita bisa dilayani dari Bandara Noto Hadinegoro. Ini untuk melihat acara ini dalam memperingati hari lahirnya Pancasila dari TNI Angkatan Udara dengan adanya pesawat-pesawat dan juga ada para layang diselenggarakan oleh Kabupaten Jember. Menarik atau gimana? Ya, acaranya sangat menarik karena sangat jarang sekali saya menemukan acara seperti ini. Tadi sempat ngapain aja di sekitar pesawat ini? Saya menyaksikan ada take off, ada landing, kemudian ada penyaksian ada Pak Bupati naik pesawat gitu.